Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya karo aku Heru Wong Deso. Sobat Heru dimanapun kalian berada, gimana hari ini, punya kabar? Semuanya aku doakan sehat-sehat selalu dan bisa menjalani aktivitas dengan baik ya. Sobat Heru, di videoku kali ini saya mau memindah bunga bougainville ya sobat-sobatku. Nah ini dia bunganya sekarang berada di samping saya ini ya. Nah, ini bunganya. Dulu ini bunga saya sia-siakan ya. Saya tanam di tanah ini. Saya encepkan saja. Saya biarkan. Sekarang sudah kelihatan cantik. Sekarang saya mau pindahnya ya sobat-sobatku. Saya mau ground di polybed ini ya, saya pindah. Nah ini dia bunganya, sudah mulai berbunga. Ini dulu saya sia-siakan sobatku, enggak saya rawat, cuman saya tancapkan di tanah saja. Sekarang kelihatan cantik, saya mau pindahnya ya. Oke ya sobat-sobatku, mari kita lihat pemindahan bunga bougainville. Nah, belum kita cabut, saya mau dongkel dulu ini ya. Nah, ini saya dongkelnya dulu ini ya. Sambil akarnya saya potong ini ya. Ini saya dongkel sama tanahnya ya sobat-sobatku, biar bunganya enggak kontrak. Nanti kalau dicabut bunganya saja, takut ini daunnya kontrak ya, stres. Ini saya bulatkan tanahnya ya. Nah, saya bulatkan tanahnya. Biar senang kalau tanam, tinggal angkat saja. Terima kasih.
buahnya saya mau kurangi ya, biar nggak berat. Sudah cabut ya sobat-sobatku. Ini saya mau letakkan ini di polybag ya. Sekarang saya mau angkatnya ini ya. Terus saya angkat. Wah, nah ini. Nah ini ya sobat-sobatku, ini sudah masuk dalam polybag ini ya. Sekarang saya gerd buka polybag ini, besok kalau pindah pot senang ya sobat-sobatku, tinggal sobek polybagnya diletakkan di pot ya. Ini masih saya gerd dulu ini biar pertumbuhannya daun-daun sangat subur. Ini dulu saya sia-siakan, gak saya rawat, cuma saya tanam saja. Sekarang kelihatan gak cantik, saya pindah ya. Oke ya sobat-sobatku, pemindahan bunga bougainvil sudah selesai. Nah ini hasilnya, kelihatan agak cantik ya sekarang daripada tadi yang di tanah ya. Oke ya sobat-sobatku, nah ini hasilnya pemindahan bunga bougainvil saya ground di polybed ya. Nah ini dia, sekarang sudah kelihatan cantik ya sobat-sobatku. Nah, ini langsung saya siram biar enggak stres ya sobat-sobatku. Nah ini tadi akarnya enggak terlalu banyak yang saya potong ya, cuman sedikit saja, soalnya saya pemindahan ini tadi enggak saya cabut batangnya saja ya, saya cabut sama tanahnya, jadi akarnya enggak terlalu kepotong ya sobat-sobatku. Nah ini dia hasilnya, mudah-mudahan saya pindah di polybed ini pertumbuhannya bisa menjadi normal ya sobat-sobatku. Nah ini dia hasilnya, hasilnya cukup lumayan bagus ini ya. Saya pindah, dia punya batang banyak lubang-lubangnya ini ya, ya. Nah, kelihatan unik ini ya.
Oke ya sobat-sobatku, pemindahan bunga bougainvillea sudah selesai. Nah itu tadi hasilnya, dan cukup sampai di sini ya video dari saya. Dan jangan lupa ya like, subscribe, komen, dan tonton terus video-video dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.